Welcome back with me, Monica Ardia di Minimalisme, Simple Isme. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk mengenal salah satu minuman tradisional asli Indonesia. Apalagi kalau bukan jamu. Jadi ini lokasinya lumayan jauh ya dari pusat kota. Sekitar di daerah Jalan Kaliurang kilometer 21,5. Lumayan tinggi. Sebenarnya kalau kalian goes ya, yang hobinya goes ke Kaliurang itu pasti lewat, ngelewatin, iya kan? Ada gapura gede banget soalnya. Nah, jadi pasti pada banyak nanya, kok jamu sih? Ya, aku sendiri benar-benar appreciate ya, karena di tengah maraknya pembangunan-pembangunan kafe baru di kota sana, di pusat, dan ternyata masih ada kedai jamu yang benar-benar, kalian bisa lihat ini, bangunannya ya, benar-benar lengkap. Legend juga ya, namanya sendiri Jamu Godhog Jogja. Penasaran gimana rasanya? Langsung aja kita masuk ke dalam untuk order ada apa aja di sana dan kayaknya lengkap. Oke, yuk langsung aja ikutin gimana keseruannya di sini. Yuk, kita order dulu. Kita order dulu. Ini sih Mbak. Ya. Mbak, jamu yang direkomend apa nih di sini? Pekelinu masuk angin. Wah, kolesterol, asam urat. Oke. Okay. Sehat pria. Sehat pria. Hmm. Pak. Yang manis gitu. Yang manis kunyit asam rosella. Kunyit asam rosella. Oke, okay, Mbak, aku mau order yang beras kencur. Hmm. Sama rosella. Iya. Kamu apa? Kunyit asam ada yang dingin enggak? Dingin. Iya, kunyit asam. Iya, oke. Okay. Boleh. Jadi di sini jamunya nggak cuman langsung digodok dari sini, tapi kita juga bisa take away. Ada yang bubuk di situ, yang sasetan mungkin ya. Oke, coba kita lihat aja langsung. Tuh lengkap banget ya di sini ya. Oke, Merapi Pharma Herbal. Jadi Merapi Pharma Herbal ini udah dibuka sejak tahun 1999. Dan ini sebagian dari apa? Pembuatannya tuh benar-benar ditanam sendiri, ada juga yang dari petani, ada juga yang dari pasar. Kayak gitu. Ini yang digodok ya. Kalau kalian pengen buat oleh-oleh juga bisa karena ada tadi di sana. Oke, langsung aja kita cobain jamunya karena udah siap. Oke, jadi ini tadi aku pesan 3 macam ya. Karena umumnya yang orang pada suka karena manis ini biasanya 3 ini. Masih ada sih sebenarnya serai jahe ya, cuman aku nggak order. Di sini ada order one. Ini beras kencur, ini kunyit asam sama rosella. Kita cobain dulu. Oh, mau pesan mendoan juga ya, yang ya, buat menemani minum jamu. Oke, langsung kita cobain. Ini ada beras kencur. Ini dingin ya, jadi seger banget. Rasanya mantap, bener-bener jamu. Oke, okay, jadi aku minum jamu tuh dari kecil sebenarnya sampai sekarang masih. Apalagi ini beras kencur itu kan fungsinya bisa untuk batuk, bisa untuk mual, kembung, bisa untuk menambah nafsu makan beras kencur. Aku sendiri juga suka ya iseng-iseng bikin sendiri jamu-jamuan. Itu kenapa aku suka banget yang namanya keliling. Nyobain jamu di setiap daerah itu pasti punya rasa sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita cobain kunyit asam. Buat yang lagi haid, ini rekomend banget ya untuk kalian. Kita cobain dulu. Ya, kunyit asamnya berasa banget, manisnya pas, nggak terlalu manis. Karena biasanya kalau aku yang bikin legi banget, betul nggak yang kelegen. Oke, okay, ini enak banget dan ini juga bisa untuk ngobatin sariawan ya. Cobain. Kecut-kecut gitu. Nih, monggo dicoba. Oh iya, kamu suka banget ya sama kunyit asam ya? Kerasa banget ya? Ya, yeah, ini jamu banget rasanya. Ya, yeah, yummy. Yang terakhir ini aku ada order jamu rosella. Ya, jujur aja aku belum pernah nyobain jamu rosella. Biasanya cuma 2 ini ya, beras kencur sama kunyit asam. Sekarang kita cobain jamu rosellanya. Ini cocok banget buat kamu yang asam uratnya tinggi. Kulino mangan enak, tadi asam uratnya dhuwur.
Oh my god. Ini mirip red wine. Oh ya? Enak banget. Sumpah, roselanya mantap banget. Cobain deh. Kamu kayak minum red wine. Ya, yeah. Enak bener. Oke. Okay. Jadi nongkrong nggak harus ke tempat kopi ya? Di sini, di kedai jamu ini benar-benar berfaedah. Oke, okay, kita ke belakang. Aku mau lihat yang bisa di take away. Dan dari harganya itu, kalau kalian minum di sini bisa start from Rp7.000 aja. Nah, yang di sini yang bisa dibawa pulang dijadiin oleh-oleh. Tuh, banyak banget kan? Nih, yang lagi booming, wedang corona meningkatkan daya tahan tubuh. Terus di sini juga ada buku-buku ya tentang jamu. Di atas ini ada alatnya juga yang buat bikin jamu. Deploan. Nah, di sisi kita bisa menikmati jamu di sini, kita juga bisa ngelihat tanaman-tanaman obatnya. Ini lengkap banget. Kita mau ke sana, cuman ini masih tuh panas banget ya. Kita juga bisa jalan-jalan untuk ngelihat pemandangan yang epic di belakang. Makanannya kita pesan mendoan dan ternyata enak banget mendoanya. Terus pokoknya nongkrongku ya mungkin ini gitu. Sip ya. Nah, di sini semua ya tanaman-tanaman obatnya. Ini lengkap. Di sini nggak cuma jamu ya, ada lada juga, pokoknya rempah-rempah. Ini lengkap karena ada tulisannya, per pot itu ada tulisannya, ini apa. Cuman ternyata ini baru pindah di belakang ya, jadi emang agak masih bangunannya tuh kayak masih agak belum rampung gitu loh. Cobain deh, buruan langsung ke sini, langsung ke Jamu Godhog Jogja. Ini seger banget nuansanya di Jalan Kaliurang ya, seperti yang aku bilang tadi. Pokoknya jangan cuman ke kafe-kafe yang lagi trendy terus, tapi main juga ke sini. Ini minuman tradisional yang harus kita lestarikan. Kalau bukan kita emang siapa lagi coba? Toh juga enggak ada kan sejarahnya orang sakit gara-gara minum jamu. Segitu dulu dolanku kali ini. Hope you guys enjoyed. Itu tadi ya secangkir jamu dari aku dan pemandangan alam yang indah. Semoga dengan kalian melihat video ini, stresnya di rumah bisa sedikit terobati. Makanya buruan main ke sini ya. Deket aja kok, terutama buat warga Jogja ya. Ini destinasi yang pas untuk ngobatin stres juga. Iya. Yeah. Yaudah, bye-bye. Jadi nggak cuman kita bisa menikmati jamunya, tapi kita juga tadi udah ya, cut dulu.